Berada di Kampung Limbahau di Gereja Holy Rosary Limbahau bersama dengan warga kita, jemaat Hasan bagi upacara pecah tanah pembinaan Youth Center. Oke, apa yang Anda sedang saksikan sekarang ialah sedikit penerangan daripada Jack Sylvester mengenai apa yang akan dibina dirancang. Terima kasih dan kita teruskan menyaksikan apa yang berlaku sebentar saja. Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada semua terutama kita punya YB, umat-umat Haji Ahmad Hasan. Tidak lupa juga kepada kita punya pengurusi BCRL, Saudara Sylvester Joseph. Pada pagi ini kita, saya rasa kita amat bertuah, kita bersama-sama dengan YB kita yang bukan senang untuk kita bersama dengan beliau, sebab pada masa ini sedang diadakan sidang parlimen dan beliau sepatutnya berada di sana, tapi atas daripada komitmen kerja YB kita sanggup balik untuk meneruskan kerja di kawasan. Kita juga telah pun mengadakan menyusuri sungai pada kemarin. Turun saja daripada kapal terbang, terus ke par dan mencari menaiki perahu untuk meninjau keadaan sungai yang baru-baru dilanda banjir dan kawasan-kawasan tebing yang runtuh sebabkan banjir yang baru-baru melanda kawasan daerah Papar ini. Dan bukan itu saja, baru sejak sebentar tadi kita telah pun mengadakan pecah tanah juga di kawasan Bukit Kumpung, yang mana kita memang pun rancangkan kepada daripada ejek-ejek di sana yang kawasan itu dimajukan sebagai pusat pelancongan, di mana kita nampak sendiri di mana kawasan itu strategik dan sesuai sekali untuk kita mengadakan riada ujung-ujung minggu meninjau, boleh melihat seluruh kawasan Papar. Dan pada pagi ini kita berada lagi di kawasan Tapak Holy Rosary Limbahau ini untuk membuat pecah tanah simbolik kepada pembinaan sebuah lagi bangunan, yaitu bangunan Youth Center. Dan satu kabar gembira kepada muda-mudi di kawasan, utamanya di kawasan SRL ini. Dan ini adalah atas inisiatif daripada kita punya YB, di mana telah mendapatkan dana daripada kerajaan terdahulu, di mana telah diluluskan sebelum pertukaran kerajaan. Dan inilah hasil daripada kerja YB kita yang tidak putus-putus bekerja tanpa henti untuk mencari perubahan dan pembangunan di kawasan P175 ini. Tahniah juga saya ucapkan kepada pengurusi ICRIL yang mana telah dapat mengumpulkan ramai juga orang di sini untuk kita sama-sama pagi ini menyempurnakan pecah tanah untuk pembinaan Youth Center bagi ICRIL. Saya juga berterima kasih kepada Tuan Sylvester Joseph yang mana sama-sama dengan kita pada hari ini untuk memeriahkan lagi pecah tanah ini. Tidak lupa juga kepada semua ejeki-ejeki bahagian yang telah datang, Fakrul, si Liza dan si Ana, dan juga rombongan daripada Parlimen. Alhamdulillah pagi ini adalah pagi yang bersejarah kepada kita, karena kita pada hari ini dapat menyaksikan pecah tanah untuk dua tempat di Bukit Pumpung dan juga di ICRIL ini. Ini adalah satu-satunya projek yang telah kita apply pada tahun lalu dan ianya hanya dapat disempurnakan pada tahun ini. Akan tetapi banyak lagi projek-projek yang telah kita dapat dan lulus
tahun lalu tetapi ditahan. Tapi saya sebagai seorang MP tidak akan berdiam diri. Kita selalu meminta dan alhamdulillah banyak juga yang telah diluluskan yang dewan-dewan itu walaupun tidak semua tapi 1/3 daripadanya dapat diluluskan dan kita tidak tahu yang mana kita yang akan dapat tetapi kita akan memilih mana yang memerlukan dahulu. Begitu juga dari segi pembinaan jalan raya pun banyak juga yang telah diluluskan dan akan kita selenggarakan tidak lama lagi. Yang pasal kemarin tu walaupun kita daripada kapal terbang terus turun kemari walaupun ada kekurangan dari segi keselamatan apa tapi masa itu emas untuk kita karena saya sendiri yang akan membawa gambar-gambar itu kepada menteri berkenaan. Dia sudah berjanji kepada kita, dia cakap dia akan lihat dan dia akan minta fund emergency daripada kerajaan persekutuan. Jadi itulah pasalnya kenapa kita tergesa-gesa untuk dapat untuk terpaksa pergi ke sungai itu melewat jawan walaupun sudah petang dan sampai hujan di dalam perahu pun kami kena hujan basah kuyup masuk kereta terpaksa buka baju ke sajukan. Nah, jadi itulah kita punya ini. Jadi tidak mengapa yang itu sudah berlalu tetapi kita akan move forward. Kita tidak akan membiarkan yang kita ini walaupun di pembangkang kita akan sentiasa duduk sebagai pembangkang. Tidak. Kita akan cuba sedaya upaya banyak lagi yang akan turun. Memang banyak lagi yang akan turun. Ada juta-juta juga yang akan turun walaupun kita di tempat pembangkang. Jadi apa yang perlu untuk kita ialah kita sama-sama paham memahami antara satu sama lain. Kita tidak mengira agama di sini. Yang penting pembangunan kita setara antara sebelah KDM, sebelah Melayu akan kita samakan. Kita tidak ada memilih sesiapa yang harus disebabkan saya orang Melayu, saya akan pergi ke orang Melayu. Tidak, kita akan membuatkannya setara supaya sama-sama kita melihat perjalanan kita, pembangunan yang dibagi oleh kerajaan. Ha 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 ha.